Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers, bagi kalian semua yang baru bergabung setelah menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teraktual, terupdate, terbaru, teranyar, terdepan seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El, Abang Mimin tentunya. Dan baik para sahabat dimanapun kalian berada, untuk kembali perjumpaan kita pada perempuan kali ini kita OTW dulu dengan yang pertama para sahabat ya. Yang ada di sini kita lihat nih di unggahan akun Instagram fans terlebih dahulu para sahabat. Yang mana ini serba-serbi Leslar kemarin di Semarang. Namun sebelumnya ada unggahan soal Papa Bini yang iseng-iseng ngulik lagu Dawai, ternyata bisa juga dikit. Mantap sekali ya. Punya bakat, kemudian juga punya keinginan Papa Bia. Dan kita lihat nih, ini di Semarang kemarin tuh Masya Allah rame, bejubel, bejibun pokoknya ya. Tuh ya, alhamdulillah sambutan dari warga masyarakat Semarang sangat hangat dan luar biasa untuk Leslar. Dan kita lihat juga ini para sahabat ya, baik di atas ataupun di bawah ramai sekali yang menyaksikan Leslar. Memang benar Leslar selalu menjadi pusat perhatian ya untuk semua orang, dan memang benar-benar alhamdulillah banget tuh ya, Masya Allah. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Leslar keluarga besar. Kemudian selanjutnya juga kita lihat tuh, ini di LE nih ya, Masya Allah tabarakallah Leslar family. Ada Bunda Kim berkomentar, Masya Allah kamu nak pintar banget Al-Fatih. Ada juga dari Kailas, menyala pecintaannya ini dan Anini pun semakin merajalela. Rizky Billar, Rizky Billar Lesti Kejora. Kemudian selanjutnya kita lihat di unggahan sendal putih Bailar ya para sahabat ya. Nah kita lihat sebelumnya di sini ada si cute Abang El yang manis sekali senyumnya tuh, Masya Allah. Masya Allah manis banget sih senyumnya, meleleh nih hati lihat abang. Ada komentar nih dari Harmi ini, Masya Allah tabarakallah Abang El kesayangan Kasep, gantengnya Onti, jadi semangat kerja nih Onti karena udah dapat senyum manis dari Abang El. Ada Rina juga berkomentar, Masya Allah tabarakallah alhamdulillah pagi-pagi udah disuguhin senyum manisnya Cayang Embul. Tambah semangat ibu-ibu, bang lihat senyum manis yang abang, senyum manisnya abang, sehat-sehat ya Kasep, pokoknya abang dan panda harus terus bahagia, terus bersama-sama sampai selama-lamanya, amin. Ada Koro juga nih, Masya Allah, soleh Kasep, bager, sehat-sehat ya nah, jadilah penyujuk dan berkat kedua orang tuamu bahagia selalu Leslar jodoh dunia akhirat, amin. Ada ekstra bangga juga ikut menambahkan, Masya Allah, tabarakallah, abang ganteng banget, nak soleh pinternya, panda sehat selalu ya nak, amin. Ada juga dari YBT ya, Masya Allah, tabarakallah, anak pinter, soleh, sehat terus, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada Rininya Daddy, baper sama nih anak, lucu, pinter, sweet, menghibur sekali, Masya Allah, sehat-sehat ya nak. Masya Allah si ganteng manis abang Lepian Billar bagus, matanya belok tapi sayu katanya tuh ya, matanya belok tapi sayu ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini, nih soal panda semalam ya yang bengek banget ketika naik mobilnya Pak Peri ya. Selanjutnya, wow, lanjut syuting Amka hari ke-82 nih. Wah ini tempatnya di mana ini kira-kira ya, seperti di tempat-tempat klub motor ini ya. Semangat syutingnya katanya tuh ya, alhamdulillah pokoknya syutingnya selalu semangat ya. Ada Icwa Aceh, apakah Amka sampai 100 episode ya, kok kayaknya belum ada tanda-tanda berakhir syutingnya katanya tuh. Dan kita lihat di sini ada sebuah jawaban sepertinya ya para sahabat. Gak apa-apa sampai berapapun alhamdulillah gak banyak orang punya kesempatan bisa kerja bareng-bareng sama pasangan ya.
biar tiap hari nanti Lestar di TV, jadi TV-nya aktif. Ada juga dari CYJ Juni, nggak apa-apa, mungkin kaguk juga kalau cuma 80-an, jadi dipasin jadi 100 episode ya. Ada Tini Nunung juga nih, semoga ya sampai 100, soalnya nggak kebayang sepinya kalau udah nggak ada Amka, nggak ada yang ditunggu. Ada juga nih dari Dwi Lina, nggak apa-apalah biar nggak mubazir TV-nya. Kemudian kita lihat juga di sini ada Kaniati, Bismillahirrahmanirrahim, dilancarkan kegiatan Lestar hari ini. Lestar pemirsa selalu berkah sehat, amin, Allahumma amin. Wah, pokoknya masya Allah banget, kita doakan berkah barokah selalu buat pasangan Lestar. Kemudian selanjutnya kita lihat di Rizky Dede nih. Wow, umur hanyalah angka, bagian terakhir bikin meleleh katanya itu ya. Ini abangnya memang gak ada habisnya ya. Keren terus ya, masih bayi aja gantengnya ada 100%, gimana gede katanya ya, 1000% ya. Ada L3 nih, papanya kalah pamor sama abangnya, kasihan fotonya di grup. Andy, fotonya di grup, masya Allah tebarkulah, keren ganteng abang, ngangenin. Duh, ngangenin banget sih abang Elma ya. Selanjutnya tuh ada yang bobo cantik tuh, ada bobo cantik tuh, masya Allah. Wow, ini mah lagi di tempatnya Kang Karpet ya, tidur aja antik una, masya Allah. Latpos ya dia yang di atas. Nah ini yang di bawah ini ya, yang di ini yang dinamakan putri tidur, masya Allah. Min upload LE katanya tuh yang MNG sama kemarin yang terakhir awalnya mau ke daerah Karawang tapi di cancel katanya ya. Ada Amanda Bonggo, aku nggak percaya una kecapean angkat piala, paling diajak lembur katanya. Oh my god, talk to me, don't touch me. Ada juga dari Mama Eda nih, masya Allah tabarakallah, bapak cantik Bunda Lesti. Pokoknya cantik, cantik bobonya di persahabatnya, masya Allah. Ada yang bobo ciang tuh di lokasi syuting ya. Aduh, berkah barokah, kita doakan mudah-mudahan selalu fit buat Lesti, Papa Abi, dan Abang El. Pokoknya kita doakan terus mudah-mudahan berkah barokah, sukses lancar untuk keluarga Lesar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info teraktual, terupdate lagi langsung Abang Nabut. Kalian kira sahabat Lestar Report, sebagai mata ngapain kalian sama saya, komentar. Abang Min, cuma terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.